Kita keluar dulu, kita keluar dulu. Wah, pas banget Sibi lagi di luar ini. Halo. Gak ada Sibi, teman-teman. Hai, pagi. Pagi. Mau kemana, Bi? Mau ngajakin ini si sayang jalan-jalan. Kok si sayang itu namanya? Iya, soalnya nah, biasa lah. Di sini kan aku nggak punya kesayangan gitu. Oh, ya udah. Aku mau beresin dulu tempat tidur, Bi. Ya. Oh, aku udah beresin kok. Aku udah beresin. Ya, aku sempat ngumpul juga semalam. Cimbang bilang. Apa? Pantesan bau. Coba lihat. Ih, jangan. Kok iya gitu ya. Kok jadi ngompol? Hah? Jangan. Habis mimpi semalam. Saya jangan kasar. Yaudah, aku mau keluar dulu ya. Iya, aku makan dulu lah. Dipukul sama si sayang kamu. Kan kocak. Jangan lupa itu si Biket tuh diajak-ajak jalan-jalan. Biketku kepada. Gak tahu. Biket. Oh ini. Ada surat. Surat sedih banget. Tapi kok by Beverly ya? Ada surat, Bi. Emang Dawe. Iya, kita apa, dapat apa, surat apa. Nih. Apa, Bi? Sini, ayo kita baca. Sini. Dimana? Kita mau bacain di ruang tamu. Di ruang tamu apa di mana? Iya, di ruang guru aja. Di sini aja. Di ruang guru. Oke, di sini. Deketan sini lah, baca deketan. Oh, deketan. Iya, iya. Biar kayak bisa kontak gitu, deketan. Nah. Bacain ya. Dengerin. Enggak. Iya, didengerin kok. Oh, iya. Dear Beverly and Pratama MC. Di setiap pertemuan ada perpisahan. Di mana ada awal, pasti ada akhir. Banyak kenangan dan pelajaran manis yang kita dapat selama server Imocraft S1 ini berlangsung. Seperti mengerti apa arti dari kata survival. Maka dari itu kami sampaikan hari ini tanggal 15 Mei 2018 dengan berat hati menyatakan bahwa series Imocraft Season 1 berakhir. Terus semoga apa yang kalian dapat dari season 1 ini bisa terus diterapkan sampai seterusnya dan bermanfaat untuk orang lain maupun diri sendiri. Oke, halo teman-teman. Kembali lagi bersama kita berdua di Imocraft SMP. Yeay. Ini mana sih? Yeay. Yeay. Kita mau apa ini? Ini rekordan terakhir ya kita ya di Imocraft. Gimana nih babak pertama? Kok aku enggak ngomong ya? Iya, teman-teman. Gak tahu nih. Malah dipukul lagi. Iya teman-teman, dan akhirnya Imocraft Season 1 akan segera berakhir ya teman-teman. Dan di sini untuk episode terakhir kita teman-teman, yaitu kita akan showcase base kita ya teman-teman. Di sini aku sama Beverly akan showcase semuanya yang ada di base Pratama MC dan Beverly. Oke, mungkin ya gitu aja ya teman-teman. Kita akan mulai dari rumah dulu aja. Di rumahnya si Ungu ini teman-teman. Kita ke dalam mewah dulu. Mewah banget kan? Widi, rumah mewah. Nggak bisa nih. Ayo. Nedah. Iya. Kita ke kamarnya si Bi dulu. Silakan masuk. Yeah. Bi. Dan ini kamarnya si Bi ya teman-teman. Nanti kalau kalian mau showcase, dilihat aja kamarnya si Bi. Dan untuk kalian mau ambil itemnya nih, ada ambil aja ya di sini ada nih. Kalau kita udah sultan, udah ambil aja. Widih, sultan gak tuh, punyaku kosong di sini. Dan kita langsung aja ke tempatku. Di sini tempatnya. Aku duluan. Oh, ya udah. Di sini tempatku teman-teman.
lemarinya cuman ada barang-barang yang gak penting. Ya mungkin penting juga sih, kita tempel aja lah buat hiasan kayak di sini. Nah, ada buku-bukunya gitu kan dari dulu tuh, tapi nggak ada ya, cuma bed sama anvil banyak beda. Ini anvil banyak ada banget buku, sih. Tapi nggak pernah baca buku. Iya, makanya kita harus banyak-banyak belajar baca buku biar nggak salah paham. Di sini untuk lampu-lampunya kayak gini teman-teman, langsung kita ke bawah aja ke tempat tetangga kita aja, ke kafe. Kita akan ke kafe aja Bi. Dan oh iya teman-teman, kalau kalian showcase juga nanti kalian bisa ambil item-item yang ada di sini aja nih. Ini udah aku simpen di sebelah sini ya, bisa kalian periksa aja teman-teman untuk itemnya. Dan kita langsung ke tempat kafe. Dan oh ini dia pagar-pagarnya udah di beresin menggunakan anvil aja. Katanya bagus apa enggak bisa di komen aja. Ya ampun, CP-nya ngeliling-ngeliling ke sana. Aku tersesat sesungguhnya. Kataku, mana ini orang yang sini? Oh, parkiran. Sini. Ini parkiran. Di sini parkir. Nanti teman-teman kalau bawa mobil, parkir aja di sini. Jangan di sebelah sana, nanti ketabrak. Dan okay, requestan kalian juga belum bikin mobilnya ya. Aduh, aku. Di sini kedai kafe, tapi di dalamnya tripam. Kocak dah. Di sini trip farm teman-teman. Yang belum lihat videonya ada di episode keberapa itu? Yang trip farm aja bisa dilihat ya untuk pembuatannya. Dan ya seperti ini, di dalamnya kosong teman-teman. Kopong-kopong gini. Ya ini untuk casing doang sih sebenarnya kafe ini. Gak ada fungsinya. Ya fungsinya untuk trip farm ini, buat nutupin trip farm ini teman-teman. Langsung aja kita keluar lagi. Ini adalah gerbang ke surga. Wede mantap. Widih. Nah, ini gerbang ke surga ini. Gerbang ke surga enggak tuh? Oh, kegedean. Zombie pigmennya pada masuk sih. Enggak apa-apa. Ini ya, iseng-iseng berhadiah waktu itu buat-buat ini gitu, ya kan? Iya, iya. Yo, i. Terus apalagi? Apalagi? Di sini tempat duduk kafe, dan di sini nyantai. Dan ini dia teman-teman. Tada! Gak ada bang yang masuk. Ini sebenarnya untuk fungsinya untuk sip cooker ya. Iya, ada sipnya harusnya, tapi karena serigala-serigala ini. Serigalanya masuk dan lupa kita kasih pintu di sini. Jadi pada masuk, no, kan ada yang berkeliaran di sebelah sana untuk kambingnya. Kambing lagi, domba-dombanya. Jangan dibunuh, kasihan. Di sini ada kolam renang. Oh, laba-labanya dibunuh. Ini kolam renang nih, kesukaan Sibi. Sibi suka di sini nih, berenang gitu. Iya, aku kan biasa kan aku tinggi, jadi minta dibuatin kolam renang waktu itu yang dalam sama pertama, biasa lah. Dan ada fungsinya juga, teman-teman. Cuman ya, kan deket apa namanya deket laut gini, jadi nggak 100% spawn gitu untuk squidnya. Dan di sini kita ke bawah dulu ink sharknya yang masuk ke sini. Nah, sekarang udah nggak ada karena udah aku ambil semua barang-barang yang ada ini. Rotten Flesh kebanyakan mobnya yang ke sini. Ngomong-ngomong, ini lewat mana dah keluarnya? Ini sini. Ini, oi. Bukan lewat situ tadi. Ini kita ke atas lagi. Oh, iya. Oke, kita udah nyampe di atas lagi. Ngomong-ngomong ini nih. Kau cooker. Di sini udah banyak. Iya. Yeah. Aku lihat dulu dalamnya deh. Wih, ada dua letter. Gak banyak-banyak banget sih. Karena kita paling makan itu makan pumpkin pie. Lebih enak sih pumpkin. Oh. Aduh. Ada yang di sini, Bi. Ini bekas bini. Bukan, dia tuh kebanyakan ini nih. Kok ada kepalanya? Iya. Oh. Ini nih. Nyangkut atau gimana sih? Kaget tahu, sumpah. Iya, enggak tahu ini. Nyangkut kayaknya. Ngepak gitu. Makanya jangan main-main ke situ, nyangkut kan? Main-main sih. Jadi nyangkut. Ya oke, berisik teman-teman di sini. Nah, berisik nih. Nanti untuk ke sebelah sana udah di sebelah sini nanti ya, teman-teman. Aku mau ngambil dulu si biket. Ntar dulu, ditunggu di situ, Bi. Farm carrot sama potatonya yang kita bikin waktu itu, teman-teman.
dan hasilnya udah cukup lumayan banyak juga. Ini ada yang empak itu, ada yang ke itu Bi kayaknya nih udah masuk nih. Kan itu diinjak tuh, diinjak sama Bang Dawet tuh. Nah, kita bikin berapa lantai sih? 3 lantai. Tiga. Nah, untuk potato sama apa carrot. Ini semi otomatis ya. Jadi kita untuk panennya otomatis, untuk nanamnya kita manual. Dan dalamnya juga udah lumayan banyak nih, udah ada 1 stek. Bisa dilihat aja, Bi. Sudah. Yang lainnya udah diambilin buat thread. Kita ke sini, kita ke slime farm kita, teman-teman. Dan waduh, slime farm terlantar. Dan tadinya teman-teman di sana kita mau bikin gedung. Nah, yang tower-tower itu kita mau bikin gedung gitu. Tapi enggak jadi. Itu enggak jadi, teman-teman. Waktu yang mepet waktu dan juga. Tidak sempat. Iya, enggak sempat gitu, teman-teman. Sorry banget, aku baru upload di sini, teman-teman. Ini udah banyak. Udah lumayan lah. Maksudnya kan ini kan jauh, nggak sampai di jangkauan kita. Dan aku jatuh. Oke, kita lanjutkan kemana, Bi? Ini iron farm, terus dan ini. Dan iron farm yang di bawah. Iya, yang di bawah pertama. Terus abis itu ini jembatan kayu. Ini jembatan modern, jembatan besarnya. Nice. Ini untuk mobil tadinya. Kita belum bikin mobilnya juga, Bi. Dan ini untuk jembatan pejalan kaki, teman-teman. Jadi yang pejalan kaki kita ke bawah gitu. Sip, Wow, udah malam lagi. Dan kita langsung ke sini. Oh, ini dia villager breedernya. Ini pleasure breeder kita ya, cukup sederhana doang, teman-teman, kayak gini ya. Asal bikin kayaknya. Bukan kayaknya lagi sih. Asal bikin. Kita bikin langsung kita menunjukkan ke atas sana. Oh iya, ada yang tidur ternyata. Wih, indah sekali. Iya, woi. Dan kita udah siang lagi. Oke, terima kasih Apit. Dan di sini IFC kita, teman-teman. Waduh. Mayam. Kita makan dulu. Bi, yang sebelah sini, aku sebelah sini. Makan. Pesan ayam. Aku dapatnya blok sih. Ayam. Aku dapatnya slime. Ayam. Dapatnya senang ayam. Ayamnya habis. Ayam. Ayamnya ayam. Ya, habis. Oke, Pak, berapa ini harganya? Dan di atas juga belum aku sempat kasih furniturnya, teman-teman. Ini baru ada ini, tadinya buat kamar mandinya di sebelah sini gitu. Tapi karena aku baru on lagi. Nah, CV-nya turun. Bunuh diri dari atas aku. Hah? Ke PC otomatis kita, teman-teman. PC otomatis. Iya, yang pun pertama kangen kita. Banget ini. Ini nih, cuman ini bangunan pertama yang gak dirubah sampai saat ini. Iya, yang utuh kan? Sampai saat ini. Yang gak dihancurin gitu. Yang gak dihancurin juga. Soalnya kecil otomatis couple. Asik. Couple enggak tuh. Iya, why? Dan nanti untuk barang-barangnya nanti teman-teman bisa lihat aja ke bawah ya. Iya nih, di bawah. Ada apa nih, aja hasilnya ya, bisa lihat ke bawah aja lah pokoknya. Dan ini nether kita. Iya, pastinya ini nether kita. Nanti kita ke nether ini juga, jalan, teman-teman. Oh jalan iya. Jalan menuju mana ini? Ini ke base storage room kita, teman-teman. Storage room pertama. Ini storage room pertama kita di sebelah sini yang belum pakai apa-apa. Cuman pakai pintunya pintu otomatis. Ini storage room-nya jadi storage room rahasia gitu. Iya, ini cuman kayak gini doang biasa gitu. Yang satunya lagi storage room itu item sortir. Nah, ini ya, ini satu lagi. Dan di sini dulu, Bi. Kita ke dalam sini dulu, teman-teman. Mungkin aku jarang ke sini ya kalau record. Ini adalah tempat cobblestone, AFK cobblestone gitu. Iya ya. Cobblestone otomatis. Iya. Tempat AFK saya kalau masih B di sini untuk nyari cobblestone, teman-teman. Kita buka dan kayak gini. Kita bikin nyari cobblestone.
Dan ya, ini di bawahnya nanti hasilnya bisa kalian lihat aja ya di bawah sini ya, teman-teman. Untuk cobblestone dan di sini stone. Kita pakai sortir juga di sini biar enggak berantakan gitu. Dan di sini kan cobblestone semua nih. Dan di sini untuk stone-nya. Katanya suruh lihat aja sendiri, tapi aku buka kan kocak. Iya, makanya itu aku aja enggak buka. Dan ini dia untuk storage room kita, teman-teman. Item sortir nih. Item sortir. Cuy. Pokoknya. Ini dia si Biket. Sini Biket. Hai sayang. Hai. Dan di sini item sortirnya udah lumayan penuh juga. Barang-barangnya nanti kalian lihat aja, dan untuk diamondnya nanti kalau kalian mau pakai pakai aja lah yang lagi showcase ke tempat gratis ini ya. Kok, gratis kok. Ini powder. Kenangan kita juga, teman-teman. Waduh ya. Wah, ini semuanya akan jadi sebuah kenangan di season 1. Dan untuk ke bawah itu semua ini buatnya. Ya iyalah. Gak ada yang gak capek. Dan di bawah sini untuk mining kita, teman-teman. Ibi dulu sih. Kita ke sini dulu. Nah, ini lampu. Ini tadinya rumah lama, tapi kita musnahkan. Iya, rumah lama di sini aku musnahkan, teman-teman. Karena aku ratain juga, soalnya nggak sinkron sama ininya gitu, makanya terpakai iya, juga. Iya, jadi bikinnya terlalu besar. Sama bikinnya terlalu besar nih. Di sini kan rumah udah mentok sama sini, jadi aku musnahkan yang pertama. Aku sama Bisperli di sini. Padahal ya, itu rumah pertama, rekodan pertama di situ semua. Iya. Dan ini beacon dan seperti biasa ya. Benernya Hero Diamond masih ada di sini. Ini nih misterius banget, ini ada bannernya di mana-mana loh. Iya, ada banner di mana-mana, Pak Kero. Waduh. Ini keretnya kemana, Bi? Ini peretnya kemana? Iya, peretnya kemana? Peretnya kan dia kan lagi mencari kehidupan, jadi dia keluar dulu, dia terbang-terbang dulu. Peretnya pada hilang, teman-teman. Tapi ada di atas sih, ada beberapa peret gitu yang ya ada. Itu yang di atas-atas itu juga masih ada. Masih ada kan? Oke, okay, kita ke atas ya. Wah, ini tangganya hilang satu nih. Itu sama creeper. Ya ampun. Dan ini tempat nongkrong kita di atas ini. Wah, kita lihat pemandangan rumah-rumah di sini. Dan ini dia rumah kita, teman-teman. Dan jatuh. Aku gak pakai elytra, hebat. Jatuh, gatuh. Untung gak mati. Kaget aku. Ya ampun, aku gak terbang dong. Kocak, daripada aku udah pakai elytra. Dan di sini untuk palm width-nya dan seperti ini. Pindah. Kita pindahin aja ke sini, teman-teman. Dan di sini kadang ada bread sama wheat. Jadi ada roti juga. Iya, sama gandum. Dan untuk ini pam kaktus. Ininya pam kaktusnya. Sebenarnya ini kegedean juga sih. Kita bikin pam kaktus ini. Dan di sini ayam-ayam kita yang sangat berisik. 1 2 3. Kita ke dalam. Berisik dan nge-lag. Berisik dan nge-lag. Iya, nge-lag banget. Ini untuk telur-telurnya. Kalian kalau mau bikin pie ke sini aja nih, ada telurnya. Dan sebelah sini daging-dagingnya udah habis. Aku ambilin ke chest. Nanti chestnya kan ada di inventory itu. Di store di EFC. Oh iya, di store ke EFC. Kita storein semua ke situ. Oke, selanjutnya teman-teman. Dan di sini ada sugar cane otomatis. Apa yang pertama kita ucapkan di sini? Lupa. Apa itu? Lamar-lamar gitu apa sih? Iya, lamar-lamar kan kocak gitu. Jadi pada baper. Kita mau. Kok jadi pada lamaran, baper? Lamaran gitu kan waktu itu. Oh iya. Yeah. Ini dia pam kaktus kita, teman-teman, rekodan pertama. Berapa ini? Yang kecil aja, teman-teman, karena pertumbuhannya itu cukup pesat juga gitu. Jadi gampang cepat banyak juga. Jadinya banyak-banyakin sampah. Jadi gampang penuh. Jadi bikin yang kecil aja seperti ini. Langsung kita kemana, Bi? Ke atas aja yuk.
Ya, langsung ke atas. Ini mah biasa-biasa aja. Itu ada kapal juga. Kapal laut yang sudah membangkai di situ, gitu kan? Membangkai nggak tuh? Ini nggak nunggu penumpang, nggak ada penumpang-penumpang. Ayo kita langsung ke base atas aja, ya, teman-teman. Yeay, kucingku udah di sini. Kucingku udah di sini. Yeay, serigalaku, sayangku, sayangku. Oke, teman-teman, dan di sini kita udah di base atas. Untuk base atas itu fungsinya ya ini untuk mob spawner ya. Mob spawner. Apa? Mob farm di sini. Jadi kita AFK di atas sini. Karena semuanya kena AFK juga. Jadi ada golem, iron golem farm di sini 2 sama ini. Kalau nggak salah melon. Oh iya, ini melon. Yang ini melon, yang ini. Yang ini melon, yang satunya lagi pumpkin. Ini kita bentuknya seperti roket gitu. Dan teman-teman kan bilang di bawahnya kasih percikan api. Tapi aku di sini itu menggunakan alas gitu, teman-teman. Jadi seakan-akan dia itu lagi diem, bukan lagi. Ya ampun, didorong. Dia malah ke bawah. Ini tuh pakai alas, teman-teman. Jadi seakan-akan dia lagi diem gitu. Jadi belum terbang. Gitu ceritanya. Nah, ini dia. Ini satu lagi pumpkin yang ada, dicek aja di video sebelumnya ya. Untuk pembuatannya ada. Dan kita ke bawah. Di sini ada operator-operatornya, teman-teman. Oke. Di sini ada operator-operatornya. Check sound, check sound. Kita buka dulu operator-operator. Sini, lumayan. Kita ada operator-operatornya. Dibebaskan, Mayan dibebaskan. Dan 3. Kok dibebaskan sih? Terus kita langsung ke Nether aja kali ya. Oke, kita langsung ke Nether aja. Dan teman-teman kalau tersesat di sini kan aku udah tunjukin juga untuk ke Nether nantinya. Oh iya, teman-teman, dan di sini ada hutan buatan juga. Dan di sini nih bikinannya CP. Oke, teman-teman, dan di sini satu lagi untuk hutan buatan. Dan ini nggak ada di recordan juga karena ini bikinannya CP. Mungkin di videonya CP ada gitu. Boskop. Kalau aku bunuh nanti mereka ada di belakang tuh. Takutnya kebunuh lagi gitu. Yaudah, ayo kita lari aja. Yuk, kita lari aja. Kita langsung ke Nether aja, teman-teman. Nih, ada parrot nih. Mana parrotnya? Parrotnya aku. Oh, ini parrotnya si Bin nih. Ini satu lagi nih parrotnya nih. Oke, kita akan langsung ke Nether aja, teman-teman. Kita langsung sini. Nunggu si Bin dulu tapi. Oke, langsung. Yuk. Dan ini dia untuk jalan Nethernya, teman-teman. Jadi kita masuk dari sini. Iya. Ya kan? Yoi yoi. Kalau ke kanan ke base Bonana dan Shaksha. Ya, untuk ke kanan untuk base-nya Bonana dan Shaksha ya, teman-teman. Dan sisanya ke kiri. Ke kiri. Ke kirinya kemana? Ke kiri. Ke kiri sini maksudnya, nah sini nanti ini udah aku kasih sign juga biar kalian gak tersesat nih tuh. Nah, untuk base Danny Gates ya, nanti kesana tuh base tentang si Bonana Shaksha ada di sini ya, teman-teman. Kita lihat kesana dulu aja yuk. Nah, nanti ada petunjuk jalan juga di sini nih. Untuk ke base sebelah sini ada base nya Omis RX, Main Base, Zadan, Ajando, Alwi, Hanumanoid, and Portal, CGAI. Dan sebelah sini kita bisa menuju ke base dan Danigate, ADSM, sama Apid. Jadi ke sebelah sini ya, teman-teman. Iya, jadi okay. Di sini juga ada nih. Oh, yang di sini nih. Kalau mau ke sini nih ada MC, nih ya. Bonana. Bonana. Jadi ke sini. Sama Shaksha kurang. Shaksha satu lagi enggak? Biar Shaksha nulis sendiri ah. Manjir, minta tetap tulisin. Kok kocak. Oke, teman-teman, mungkin hanya segini aja untuk showcase di base saya dan Beeperly ya, teman-teman. Dan mohon maaf banget kemarin-kemarin aku jarang upload, teman-teman, karena ya kesibukan juga. Malum lah ya untuk kehidupan juga ya, teman-teman. Kehidupan gak tuh. Si Bi malah diam aja.
ya kesibukan banyak banget, kesibukan untuk bulan-bulan ini ya teman-teman. Jadi mohon maaf banget jarang upload gitu ya. Mungkin kalau nggak sibuk nanti aku akan upload lagi. Dan jangan lupa di support juga nih channelnya Beeperly ya teman-teman. Di next season semoga Beeperly bisa masuk ke season 2 teman-teman. Dan jangan lupa ya di subscribe. Kalian bisa ditontonin terus videonya Beeperly tuh, bikin best keren-keren di channelnya Beeperly nanti ya. Dan ya jangan ditonton lah punya aku. Kok kocak. Malah disuruh kayak gitu kan. Nanti pokoknya teman-teman bisa subscribe nih Beeperly ada di deskripsi juga ya. Aku kalian bisa cek dan support juga Beeperly. Dan terima kasih juga untuk Beeperly yang udah sisakan waktunya untuk jadi partner saya di season 1 ya. Dan selama ini udah ngerepotin juga Beeperly untuk bantu-bantu di base-nya Pratama MC teman-teman. Pokoknya semoga aja Beeperly di next season bisa masuk di season 2. Oke, dia bisa bikin base yang lebih keren daripada ini teman-teman. Pokoknya subscribe Beeperly. Bersaing kita ya. Bersaing. Oke ya teman-teman, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan saya sama Beeperly di server Imocrap SMP ini. Jangan lupa tinggalkan season 1 terakhir. Like, comment dan subscribe di channel kita berdua di season 1 yang terakhir ini. Ini penutupan kita dan showcase base-nya mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih juga yang udah support di channel Pratama MC dan di channelnya Beeperly juga ya. Yang belum subscribe channel Beeperly, di subscribe dulu channelnya Beeperly sekarang juga ya teman-teman. Ayo di subscribe dan juga jangan lupa di subscribe juga channel member Imocrap lainnya yang ada di deskripsi ya. Yang belum subscribe, subscribe. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Thank you, dadah, bye bye. Bye bye.